Ikatan Keluarga Masyarakat Toraja yang dikenal dengan IKT menggelar musyawarah daerah ke-6 bertempat di Gedung Tongkonan Kota Raja. Musyawarah ke-6 ini akan membahas 3 agenda besar, yakni mempertanggungjawabkan laporan pengurus yang lama, penyusunan program kerja 5 tahun ke depan, dan diakhiri dengan pemilihan pengurus baru periode yang akan datang. Turut hadir dalam kegiatan musda ini Penjabat Wali Kota Jayapura, Franz Peke. Penjabat Wali Kota Jayapura berpesan agar dalam musda ini keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja Kota Jayapura dapat menjaga persatuan, persekutuan, persaudaraan sebagai keluarga besar Toraja. Saya tadi berharap supaya pengalaman itu tidak terjadi di keluarga. Boleh berbeda pilihan, berbeda kepentingan, tetapi itu dibicarakan. Yang terpilih, disepakati, yang terbaik. Sepakat semua, dan untuk kepentingan semua warga. Jangan karena masyarakat. Sedangkan Ketua IKT Kota Jayapura mengatakan, selama puluhan tahun mendiami Kota Jayapura, IKT Kota Jayapura selalu bersinergi dengan pemerintah kota dalam setiap program kerjanya, sebagaimana pemerintah kota selalu mendukung dan memperhatikan masyarakat Toraja yang mendiami Kota Jayapura. Tentunya kita berharap bahwa semua masyarakat yang ada di Kota Jayapura ini, khususnya IKT, akan ikut berpartisipasi dalam menunjang program pemerintah yang ada di Kota Jayapura. Berikut hal yang telah kami sampaikan selama ini, selama 5 tahun, walaupun terkendala oleh COVID selama 3 tahun kurang lebih, tetapi kami buat hal yang kami bisa buat, diantaranya ya kerjasama tetap dengan pemerintah, kemudian yang kedua bahwa menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang kami bisa tangani di lingkungan Ikatan Keluarga Toraja, kemudian memberikan bantuan-bantuan, ada beberapa kali kegiatan yang terjadi seperti waktu kasus di Wamena, kemudian banjir, itu ya kota juga turut terlibat dan bekerja sama dengan pemerintah. Dan secara khusus kami sangat memberikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi, karena setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Toraja secara khusus di Kota Jayapura, pemerintah tidak tinggal diam, tetapi pemerintah turut berpartisipasi memberikan bantuan moral maupun material, sehingga tentunya kami harapkan bahwa ke depan alhamdulillah kami harapkan bahwa tetap berlangsung. Di tempat yang sama, Ketua Umum IKT Provinsi Papua Dr. Edi Rante Tasak MM menjelaskan IKT di Papua sudah ada sejak tahun 1960-an, dibentuk oleh tua-tua adat dengan maksud agar masyarakat Toraja yang tinggal di Papua diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berbicara Ikatan Keluarga Toraja di Papua itu sudah ada sejak tahun 60-an. Dan Ikatan Keluarga Toraja ini dibentuk oleh tua-tua kami dengan maksud bahwa kita diberkati di Papua untuk menjadi berkat. Oleh karena itu kita hidup bersosialisasi dengan semua warga masyarakat yang ada di tanah ini. Ya, orang Toraja bisa hidup di mana-mana, di kota maupun di lembah-lembah, di pelosok, orang Toraja ada di sana. Karena memang itu komitmen kami untuk datang di tanah Papua ini untuk membangun Papua, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan semua sektor kami ada di dalamnya. Sementara itu, anggota IKT yang juga wakil rakyat di DPRD Kota Jayapura, Satya Soreng, menegaskan, pada prinsipnya, siapapun yang terpilih sebagai ketua IKT Kota Jayapura akan tetap didukung. Harapan kepada ketua yang terpilih nanti
Kota Jayapura, Papua, Angel Jayapura Post mengabarkan.